Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membuat susu bandrek khas Aceh ya. Ini bahannya ada gula pasir, teh bubuk, susu kental manis, ada garam, kacang bawang. Ini rempah-rempahnya. Ada jahe yang sudah saya geprek. Ada serai digeprek juga. Ada daun pandan. Ini kayu manis. Cengkeh. Peka atau bunga lawang. Ini kapulaga. Dan ada air putih biasa. Langsung kita masak ya. Masukkan gula pasir, garam, lalu masukkan semuanya. Daun pandannya dan jahenya. Lalu aduk dan masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih. Setelah mendidih, baru masukkan teh bubuknya. Masak lagi hingga tehnya berubah warna coklat ya. Ini susu kental manis, masukkan ke dalam gelas. Lalu saring yang sudah kita masak tadi ya. Saya saring pakai saringan kain. Lalu aduk hingga tercampur rata. Dan terakhir masukkan kacang bawangnya. Kalau di sini namanya kacang tojinnya ya. Nah, ini dia. Susu jahe bandreknya sudah. Dan saatnya dinikmati. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum.